Halo guys, balik lagi di channel Ampiang Kuliner guys ya. Kali ini kita mau nge-review satu makanan yang lagi viral guys ya. Makanan yang lagi viral di TikTok guys ya. Ini apa? Natto guys ya. Nah, natto atau bisa dibilang kayak tempe Jepang. Ya, tempe Jepang karena ini ada fermentasi dari kedelai guys ya. Fermentasi kedelai, kira-kira rasanya gimana guys ya. Kita akan lihat natto ya. Oke. Pertama kita lihat dulu ya, lihat dulu komposisinya guys ya. Komposisinya itu apa aja ya, ini bisa dibaca nih ya. Ya, ini komposisinya natto guys ya. Jadi kalau saya bacakan ya. Natto Aokame atau Natto Goku. Wah, you guys. Ternyata natto ini mengandung alkohol guys. Nih bisa dilihat nih ya. Mengandung alkohol ternyata. Waduh. Ngejadi review sini saya guys ya. Karena saya gak minum alkohol, gak makan alkohol juga ya. Ya. Jadi komposisi lain selain alkohol guys, ini ada kacang kedelai dan bubuk beras guys ya. Jadi sausnya itu ada ini kayaknya kecap ya, kecap sama ada alkoholnya juga guys untuk apa namanya? Sausnya guys ya. Bisa lihat di sini ya. Jadi natto ini yang viral banget di TikTok ini ternyata mengandung alkohol guys ya. Jadi teman-teman yang muslim hati-hati kalau misalkan mau review ini atau mau coba ini hati-hati ya, karena dalamnya ada alkoholnya. Ya, bisa dilihat nih ya. Tapi jangan khawatir. Oke, saya nggak bisa makan, tapi akan kita lihat ya. Kita akan review teksturnya dan juga baunya. Bener nggak sih sesuai yang di TikTok baunya kayak apa, guys ya? Oke, kita akan buka. Jadi satu pak seperti ini sekitar 58.000, guys ya. 58.000 isi 3 pak. Ya, isi 3 pak. Sekarang kita coba satu, guys ya. Kita buka ya. Ya, nggak bisa coba. Oke lah ya. Oke. Ini kotaknya kayak gini guys ya. Ini sih, oh di sini udah mulai tercium baunya yang, aduh, gak enak ya baunya ya. Kita coba lihat nih, ada tanda panahnya ya, tanda panahnya kita buka, seret. Baunya guys, baunya nggak seburuk yang saya bayangkan guys ya. Jadi dalamnya ini ada kecap asinnya guys ya. Ada kecap asin di sini. Ini kecap asinnya guys ya. Jadi ini natonya ya. Ini kecap asinnya ya. Lalu ini ada arashi guys ya. Arashi. Ini arashi ini semacam wasabi ya, semacam sambalnya Jepang guys ya. Oke guys ya, jadi tadi ada kecap asinnya sama ada arasinya guys ya. Sama ini natonya guys. Ya, natonya bener-bener kedelai guys ya. Jadi ini plastiknya sih kalau saya baca lihat di review, jadi plastiknya diangkat kayak gini, ditaruh pinggir pojok. Pojok gini guys ya. Lalu ditutup, tutup lagi. Ya, tutup lagi, lalu ditarik guys plastiknya. Sut. Nah, ini guys bisa lihat guys, sendiri aja guys. Ya. Ya, baunya kayak apa? Bener guys ya. Oh, lengket banget guys. Ini kalau dikit aja lengket banget ya. Nah, ini guys. Kacang kedelai natto guys ya. Baunya kayak apa guys ya? Asem-asem. Emang baunya sih udah bener banget sih. Ini beralkohol guys ya. Baunya kuat banget. Semacam fermentasi ya. Jadi biasanya makannya sih ini dikasih ini di kayak gini ya. Dikasih, kita langsung praktek aja ya cara makannya, tapi saya nggak makan guys ya. Nanti saya simpan, taruh kulkas, saya kasih ke teman saya yang bisa minum alkohol ya, bisa makan alkohol ya. Ini kecap asinnya kita buka, seret. Ini guys ya, ini natonya kita kasih. Ini kecap asinnya guys ya, asin, kecap asin. Nah, lalu kita kasih ini apa namanya, arashi. Ya. Yeah.
Oke. Terus kita aduk-aduk guys ya. Katanya sih kalau di cara-cara makan ya, semakin aduknya semakin semakin kuat atau semakin banyak itu semakin bagus guys ya. Oke, terus sini ya. Aduk. Baunya guys. Kok mana bau gue? Aduh. Ini guys ya, baunya tape guys ya, tapi aduh. Tapi kasih kos kaki kayaknya guys ya. Ini guys ya, lihat nih. Ini guys ya. Ya, jadi ini guys ya, natto guys ya. Jadi satu tempat ini isinya full kacang kedelai yang sudah difermentasi guys. Ya, jadi kalau mau makan sih biasanya langsung makan gini aja guys ya. Tapi saya, aduh sayang banget saya nggak bisa coba ya. Sebenarnya penasaran ya, cuman ya karena ini beralkohol, saya udah baca jadi. Teman-teman yang beragama muslim, hati-hati ya. Jangan sampai mencoba ini karena ada alkoholnya ya. Oke? Okay? Baunya guys. Kuat banget sampai keluar air mata nih guys ya. Oke okay, guys, jadi seperti itu ya. Jadi jangan lupa subscribe. Subscribe aja tuh, mateng aku. Aduh. Jangan lupa subscribe channel ini guys ya, supaya kita bisa review makanan-makanan yang lainnya. Jangan lupa like dan share juga, oke? Okay? Bye-bye. Ini guys ya, natto guys. Natto Jepang guys ya. Nih, kayak gini nih ya, teksturnya ya. Aduh, baunya guys. Aduh. Kayak tape direndam kos kaki guys ya. Jadi kayak gitulah ya kurang lebih baunya ya. Aduh, kuat banget baunya guys ya. Ini natto. Nah ini guys ya, jadi natto Jepang guys ya. Natto Jepang mengandung alkohol guys ya. Emang gak banyak sih ya, tapi 0,007% ya. Tapi saya gak berani coba guys ya, karena ada alkoholnya ya. Jadi teman-teman sekali lagi hati-hati teman-teman muslim ya. Jadi jangan coba ini karena ini ada alkoholnya guys ya. Oke? Nih, alkohol.